Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu pagi membuka pameran kerajinan Indonesia Inacraft 2012 di Jakarta Convention Center. Pameran ini akan dilaksanakan selama 5 hari sejak 25 April hingga 29 April 2012. Diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Kerajinan di Tanah Air. Dalam pidato pembukaannya, Presiden berpesan agar produk tetap dijaga dan ditingkatkan. Dalam realitasnya terus meningkat. Dan ini tentu merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi perekonomian kita. Yang kedua, kualitas produk kita lihat makin baik. Dan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Acara Inacraft ini diikuti oleh 1.800 peserta perusahaan kerajinan yang menempati 1.237 stand. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping pengrajin, terdapat pula stand jual beli online yang didukung oleh salah satu stand e-commerce terbesar di tanah air. So, kita ingin mau lebih banyak produk dari Indonesia juga akan dijual lewat toko Indonesia. Biar lebih gampang buat mereka untuk jual bukan cuma di Jakarta aja, tapi juga di seluruh Indonesia, tapi juga di luar negeri. Meski demikian, Arnold mengakui belum banyak masyarakat yang menyadari kelebihan transaksi melalui online. Salah satunya disebabkan pengetahuan akan manfaat internet secara luas. Dari Jakarta, Tim Liputan RCTI melaporkan.